Ya pemirsa, meski peresmian jalan tol Betung Tempido Jambi Seksi 3 dipusatkan di gerbang tol Kisara Sumatera Utara pada Rabu 16 Oktober, PJS Gubernur Jambi Sudirban mengaku sangat bersyukur akhirnya tol Jambi sudah bisa dioperasionalkan. Dirinya berharap dengan adanya tol ini akan ada peningkatan aktivitas ekonomi. Yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan jalan tol ruas Indrapura Kisaran Seksi 2 50 Kisaran di Provinsi Sumatera Utara dan jalan tol ruas Betung Tempino Jambi Seksi 3 Bayung Lencir Tempino di Provinsi Jambi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Presiden untuk melakukan prosesi dengan menekan tombol sirine. Mohon izin Bapak Presiden, kita akan hitung mundur bersama-sama. Tiga, dua, satu. Setelah melalui progres pengerjaan pembangunan yang cukup panjang, akhirnya jalan tol Betung Tempino Jambi Seksi 3 Bayung Lencir Tempino sepanjang 34 km diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Peresmian itu dipusatkan di gerbang tol Kisaran Sumatera Utara pada Rabu 16 Oktober 2024. Proyek jalan tol Bayung Lencir Tempino Seksi 3 ini selesai dibangun dengan menelan anggaran sebesar Rp5,6 triliun. Sementara itu, PJS Gubernur Jambi Sudirban saat dikonfirmasi seusai menghadiri acara Forprov Korpi pada Rabu sore mengaku optimis dengan telah beroperasinya tol Bayung Lencir Tempino tersebut. Ia berharap masyarakat sekitar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Sudirman mengatakan, Pemprov Jambi pun terus mewaspadai dari beroperasi tol Bayung Lencir Tempino ini, mengingat hal tersebut akan berdampak pada kehidupan masyarakat di jalan umum yang mulai sepi. Betul, berarti sesuai dengan prediksi kemarin, kita suruh siap-siap 16-17, ternyata tidak dipusatkan di Jambi ya, tapi sudah skala nasional. Tapi kita bersyukur, artinya tol Jambi, Bayung Lencir Jambi sudah bisa dioperasionalkan dan kita berharap juga akan ada peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga kita perlu mewaspadai. Dampak dari tol juga perlu diwaspadai karena paling tidak di beberapa daerah lain tercontoh ada gangguan terkait dengan hidup masyarakat sekitar jalan umum yang tidak lagi dipakai. Itu perlu kemarin kita sudah sempat mendiskusikan dengan Budpar juga, dengan semakin cepatnya nanti jarak antara Jambi dengan Palembang itu juga perlu diwaspadai, jangan-jangan nanti berliburnya istirahatnya di Palembang. Tapi kini kan masih tahapan Bayung Lencir ya, karena Betungnya belum. Jadi pertimbangan ekonomi juga perlu diwaspadai, termasuk juga UMKM juga perlu diwaspadai. Tapi kita optimis mudah-mudahan dengan jalan tol ini paling tidak pertumbuhan ekonomi membaik, inflasi juga membaik. Rian Chen, Jek TV, melaporkan.